يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا قوانير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendanggebi kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita gerak daripada langkah-langkah kita guna untuk melaksanakan salah sebuah kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita yaitu salat maghrib. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya lun tuan ingin lun bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian insyaAllah ta'ala akan tajuk pada-pada buah faedah dari hadis yang akan saya baca. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih dari sahabat yang mulia Abi Najih Irbab Ibnu Sariyah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dikisahkan dalam hadis ini wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyub. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika memberikan kepada kami mau'izah yaitu nasihat yang sangat-sangat mendalam sehingga membuat hati-hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Fakulna kemudian kami mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan mawaddi' fa'usina. Ya Rasulullah, nasihat yang kau berikan ini seolah-olah merupakan nasihat yang terakhir Nabi kepada kamu wasiat. Qala usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kuwasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal
dan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Wa innahu ma ya'ish minkum fasara fakhtilafan katsira. Sesungguhnya selahku kalian akan mendapati perselisihan yang sangat-sangat le. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Adu 'alaiha bin nawajid. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Hendaknya engkau menggigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dhalalah. Dan hendaknya engkau berhati-hati pada perkara yang baru disebabkan karena setiap bid'ah dalam agama ini merupakan suatu perkara yang menyesatkan. Baik. Dari hadis yang telah kita sebutkan tadi terdapat di sana balik-balik boh faedah. Faedah yang pun janji tanya ucok dari hadis yang telah kita sebutkan, yaitu seorang hendaknya dia memberikan mau'izah, memberikan petuah ataukah memberikan daripada nasihat yang menyentuh kepada kaum muslimin ataukah kepada urung-urung yang geenturi ataukah yang semisal dengannya. Di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebi mau'izah, gebi petuah yang luar biasa kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yang dengannya sebagaimana disebutkan, tak kala kedengar daripada nasihat Nabi, bergetar daripada hati-hati orang. Kemudian berlinanglah daripada air mata mereka. Maka sirah muslim ayu alaih khatal kiram rahimani rahimakumullah, hendaknya mereka bersemangat untuk gebir daripada petuah kepada kaum muslimin yang lain. Terkadang ketika sirah urung ke kalian daripada hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin, di mana perkara yang terkadang kah itameng dalam perkara yang menyelisih daripada syariat, maka hendaknya kita bersemangat untuk tak peringat, untuk tak berjauh daripada kaum muslimin daripada perkara-perkara yang hanagat. Kemudian yang kedua dan antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, iaitu tentang hati seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketika ia mendengar nasihat, ketika ia mendengar petuah, maka niscaya akan membuat bergetar daripada hati, kemudian akan membuat berlinang daripada air mata. Dan ini merupakan kekhususan daripada hati orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, ataukah hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kita dapati para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka adalah orang yang luar biasa dalam permasalahan ini. Ketika mendengar daripada petuah Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar daripada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan membuat daripada mereka itu bergetar daripada hatinya, kemudian berlinanglah daripada air mata mereka. Kemudian selanjutnya ayo ikhwatal kiram rahimani rahimakumullahu jami'an. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tentang wasiat takwa. Dan takwa sebagaimana telah kita sebutkan, ini merupakan sebaik-baik bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla ini merupakan sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan mendapati kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga sirah muslim ketika ia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan seringkali dia dapati dalam Al-Quran, seringkali dia dapati dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kemudian selanjutnya di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kali ini yang sebutkan saknyo, yaitu tentang salah satu akidah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan pu, permasalahan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Taat kepada pemimpin kaum muslimin ini merupakan akidah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga menyatakan kitab-kitab para ulama kita, maka akan didapati bahwasanya akidahnya dimasukkan dalam bab akidah yang mereka tulis. Antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sirah urung taat dan patuh kepada pemimpin. Namun jika pemimpin tersebut dia mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak kita taati mereka. Namun bukan berarti ketika kita tidak taati mereka, kita mencela mereka, kemudian kita memerangi mereka, itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ketika dia mesti kepada perkara yang hanagat, maka dia hendak dengar.
Namun bukan berarti hanya wujud hina ataukah terendahkan ataukah terperangi daripada pemimpin kaum muslimin, karena perkara tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Perlu kita ketahui bersama ya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang kita sebutkan saya disebutkan tentang taat dan patuh kepada pemimpin meskipun yang memimpin adalah sirah budak Habasyi, sirah budak hitam. Kiban sirah budak hitam dia mendapati daripada kekuasaan, ya, kiban sirah budak hitam mendapati daripada kekuasaan yaitu dengan digulingkan daripada pemerintah yang sah. Ini disebutkan di dalam sebuah pemilihan, ya. Maka disebutkan di sana ada tiga cara. Cara yang pertama, ya, tiga cara, dua perkara ataukah dua cara, ini adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun cara yang ketiga, ini adalah cara yang tidak diperbolehkan. Kiban cara bentuk ji yang pun adalah sirah pemimpin yang dipilih, ya, sirah pemimpin yang dipilih oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, ya, di dalam memilih seorang pemimpin, misal ulama ataukah cendekiawan ataukah orang-orang yang dia itu mumpuni dalam pada dalam permasalahan tersebut. Maka dipilihlah misalnya si fulan jadi pemimpin. Maka ketika dipilihnya kaum muslimin pun harus beranggapan bahawa saji urian adalah pemimpin mereka. Ini sebagaimana yang terjadi ketika terpilihnya Utsman radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin. Ini bawatian pada-pada bro sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penghuni surga dan si peluru dari kalangan urian dan sebagainya yang akan meninggal. Jadi yang tersisa yang dipilihlah Utsman radhiyallahu taala anhu ni bawatian, sehingga ketika mereka memilih Utsman maka ni bawatian seluruh kaum muslimin pun, ya, mentaati ataukah meyakini ataukah beranggapan bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu merupakan pemimpin mereka. Jadi cara yang pun, ya, cara yang pun iaitu berkumpulnya, ya, ahlul halli wal aqd, iaitu orang-orang yang dia itu mumpuni, ya, apakah di kalangan para ulama ataukah di kalangan cendekiawan-cendekiawan muslim ataukah urung-urung cara yang lainnya, kemudian dipilihlah posisi onyo sira urung yang mumpuni untuk memimpin daripada kaum muslimin. Ya, yang pun. Kemudian yang kedua, di antara cara yang disebutkan oleh para ulama dan cara ini ada asarnya dari para ulama katanya, iaitu seorang pemimpin dia itu memilih daripada penggantinya. Seorang pemimpin dia memilih daripada penggantinya. Jadi mesti dengan seorang pemimpin kemudian ditulis wasiatnya lih meninggal lon si fulan yang menjadi pemimpin. Maka dalam perkara lainnya pun diperbolehkan. Perkara lainnya diperbolehkan. Dan yo sebagaimana yang terjadi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dipilih Umar radhiyallahu taala anhu nibak wadian. Tapi disebutkan bahawa dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Umar radhiyallahu taala anhu dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada bawah perkara. Jadi Abu Bakar ketika kan gak akhir daripada kepemimpinan kan, Abu Bakar gekeun ba anak ge Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sajina daripada sebuah unta yang di mana unta yang berokan daya gunakan untuk daprah susu, kemudian daripada sebuah tempat penerangan lampu, kemudian daripada kain beludru yang di mana dibi kepada lun tak kala lun memimpin. Kemudian dibawa orang yang pulang kepada Umar radhiyallahu taala anhu daripada barang-barangnya, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha pun ge serahkan daripada barang yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu buno. Sehingga ketika mat li Umar radhiyallahu an barangyan gekeun li Umar radhiyallahu an bahawa saja ron kanu kubah daripada perkara yang paling berat kepada urang setelah ron, iaitu maksud je pu wahai Abu Bakar, ron kanu bi tugas yang sangat-sangat berat kepada urang setelah ron. Jadi yo cara yang kedua iaitu sirah pemimpin dipilih daripada pemimpin setelah gian ketika mesti sakit ataukah ketika gian mesti nak daripada halangan dalam memimpin, kemudian pilih orang yang mumpuni untuk memimpin daripada kaum muslimin. Baik, kemudian yang ketiga caranya adalah cara yang hendak diperbolehkan secara syar'i. Kiban iaitu ketika misalnya contoh kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya
seorang budak kulit hitam digulingkan daripada pemerintah yang sah. Kemudian jihdi menjadi seorang pemimpin. Maka cara lain rupa adalah cara yang tidak sesuai dengan syariat. Namun ketika dia memimpin, maka seorang muslim dia itu wajib untuk mentaati daripada orang tersebut, meskipun yang memimpinnya adalah seorang budak. Jadi taat dan patuh kepada pemimpin sebagaimana kali tadi yang disebutkan, ini adalah petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam ketika truk ni bawa watian pada roh urang ba Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikhabarkan tentang kekejaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah seorang pemimpin yang luar biasa daripada kezaliman yang ia lakukan. Maka pada saat tersebut truk daripada urang ba Anas bin Malik untuk lakai fatwa kibannyo yang harus kamu pegat ketika menghadapi daripada pemimpin yang buruk dah lagi rupa. Maka kali Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tu beri sabar sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hatta talqauni fil haud, sampai engkau bertemu denganku di telaga. Jadi nyo dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam untuk seorang muslim ia tetap bersabar dan mendengar kepada pemimpinnya. Baik, kemudian selanjutnya di antara faedah hadis yang kita tengok dari hadis Abu Najih Irbal Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya umat beliau itu akan berpecah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya orang Yahudi terpecah 71 golongan, orang Nasara terpecah 72 golongan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam adapun umat lainnya terpecah 70 le golongan. 72 taman neraka, sabuh yang sama dalam syurga. Ini merupakan sunnatullah. Sehingga kali dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang perkara yang sehingga dia baik memang dekat ada dengar sira urung keyakinan lagi. Jadi terkadang sebagian dia memang pugil yang mengaku Islam, yang mengaku Islam tapi keyakinan berbeza-beza. Maka dia baik goyang dan baik memang lagi perkara. Apa jumpa? Karena perkara yang kali dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahawa saja umat beliau itu akan terpecah. Jadi kiban keadaan dia ketika umat Nabi alaihi salatu wasallam yang telah disebutkan menuh terpecah, maka Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan untuk dia berusaha ataukah untuk dia menjadi umat yang selamat, iaitu sabuh umat ataukah sabuh daripada kaum yang di mana mereka di kalangan umat Nabi alaihi salatu wasallam yang tamu dalam syurga. Kiban ciri-ciri urian adalah urian yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan berpegang teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi nyan yang diikut oleh Nabi alaihi salatu wasallam meskipun diselisihi oleh manusia, meskipun hanya sepakat dengan manusia, namun ketika nyan adalah kebenaran, maka hendaknya bagi kita untuk diikuti daripada permasalahannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang golongannya yang selamat. Golongan daripada umat beliau yang selamat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurruhum man hadalahum hatta ya'ti amrullah. Bahwasanya senantiasa daripada dari kalangan umat lun yang dia tetap menampakkan daripada kebenaran, hana memudaratkan pih mecut ketika diselisih oleh manusia ya sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpecahan nyan kapastina. Sehingga hal mungkin mesti nazra urang alah sama ai mendung. Nyo akidah lainyo, nyo tauhid lainyo, nyo lagiyo keyakinan nyo lagi tak sama dia mendung nyo. Itu tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Karena sebagaimana disebut kali Nabi pun akan terpecah. Sehingga kibah dia pegang ketika lagi yang keadaan, maka dia untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi nyan yang tamat legdeo ketika terjadi daripada perselisihan untuk dia sudah kembali sebagaimana yang telah kali dia sebutkan saknyo. Dalam hadis yang dia sebutkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika dikhabarkan tentang perselisihan umat,
Nabi SAW disebutkan tentang riwa kepada sunnah, kemudian riwa kepada sunnah khulafa ar-rasyidin. Tengok sering dia dengar khulafa ar-rasyidin. Sosok khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan yang terakhir adalah Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Wujud idaman Hasan di dalam khulafa ar-rasyidin disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam sebuah hadis, khilafatun nubuwah salasuna sanah summa yu'tillahu mulku man yasha, bahwasanya kekhalifahan yang berada di atas bimbingan kenabian nyan na lehpluh tun na lehpluh tun. Kemudian selanjutnya Allah azza wajal gebi dari kekuasaan kepada urung-urung yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini disebutkan bahwasanya akhir daripada khalifah an-nubuwah ataukah akhir daripada khilafah ar-rasyidin nyan ba'asan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena setelah wafat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian manusia ni buat waktian dibaiat Hasan menjadi pemimpin. Kemudian di Nangrosham ni buat waktian dibaiat Muawiyah menjadi pemimpin. Sehingga batun ke 40 Hijriah ni buat waktian jaidah daripada kaum muslimin yang bergerak untuk ia merumpuk daripada Muawiyah. Kemudian Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu pun gemer pasukan dengan jumlah yang sangat le. Sampai-sampai bila terjadi perang ni buat waktian dua buah kubu yang, maka akan membuat kerugian yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Hasan radhiyallahu ta'ala anhu yang dibak wadiyan menjabat sebagai urung yang dipilih di daerah Kufah dan semisal dengannya yang dibaiat beliau sebagai pemimpin, maka kekhalifah Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dibak oleh kepemimpinan yang diserahkan kepada Rona Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dibak wadiyan menjabat sebagai pemimpin kaum kaum muslimin. Sehingga ya ulil khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, batun 40 Hijriah disebutkan bahwasanya adalah tahun perdamaian, ya, di mana dua daripada kubu yang sangat besar mereka, ya, saling berdamai dan mereka saling bahu-membahu di dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, nah ini sebuah permasalahan mengenai makna daripada ucapan Nabi SAW sunnah khulafa ar-rasyidin. Kibai ini masuk dengan sunnah khulafa ar-rasyidin pukuh sunnah yang berkesuaian dengan sunnah Nabi. Contoh saja misalnya khulafa ar-rasyidin berpegang daripada sebuah permasalahan, kemudian permasalahannya berkesesuaian dengan sunnah Nabi SAW, pukuhnya dimaksud ataukah sunnah khusus bagi bagi urian, sehingga ketika berpegang tanya pi jid untuk dah ikuti. Jo perlu terjabarkan bacut agar kita yo paham tentang kibai yang dimaksud dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Punya pendapatnya pun, ya, karena dalam memahami konteks bagaimana kita yang sebutkan tadi untuk berpegang teguh atas sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, punya yang pun, ya, iaitu sunnah yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi. Contoh mesti Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepudik daripada salat tarawih. Zaman masa Nabi alaihi salatu wasallam ke salat Jumaat malam, dia Nabi alaihi salatu wasallam salat irmah dalam itulah buat masjid. Karena ya Nabi alaihi salatu wasallam takut-takut dia wajib. Tinggal gua salat. Kemudian lih wafat Nabi, lih wafat Abu Bakar. Di Umar radhiyallahu taala anhu ge perintahkan pada orang tu salat tarawih di masjid. Umar radhiyallahu taala anhu perintahkan di bawah dia, karena setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat maka kadar putus daripada wahyu. Jadi hanya mungkin untuk menjadi kewajiban. Namun ketika Nabi SAW menerima, mungkin saja anda jid menjadi wajib, sehingga Nabi ketinggalkan. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala memerintahkan untuk, ya, untuk dilaksanakan di masjid. Sehingga salatlah terawih sebagaimana yang kali tengok tengok begitu. Nah, pula lagi yang dimaksud ataukah sunnah yang lain? Ataukah maksudnya pun sunnah yang khusus yang dipegang oleh khulafa ar-rasyidin? Sunnah yang khusus kepada oleh orang yang beriman kerana pemahamannya tentang sebuah dalil dari Al-Quran ataukah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh dia lagi. Contoh dia adalah ketika Ali radhiyallahu taala anhu gesepatlah yang tadi yang gesepat ataukah gecambu orang yang melakukan pelanggaran. Ali radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam sebuah riwayat, ngejak ni mak sebuah orang kemudian gekun gecambu 40 orang.
Maka dia cambuk dia tiga, dua ke, lima ke. Kemudian Ali bin Abi Talib dua. Kemudian kebaliklah. Lih balik, cambuk Ali berpuluh ke. Ni bawa dia ke kelih Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Buat saja. Nabi kecambuk berpuluh ke. Abu Bakar kecambuk berpuluh ke. Umar kecambuk 80 ke. Kemudian lulun jambuk berpuluh ke. Dan kulhum minas sunnah. Dan seluruhnya adalah perkara sunnah. Ataukah itu yang kedua? Lagi berat oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman pun berat. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ni buat wadian. Kan menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin. Kemudian wilayah Madinah semakin luas. Kemudian kaum muslimin semakin le. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu gazan warga. Gazan warga. Dia diperintahkan yang pertama. Tu azam pun lain untuk peringatkan masjidnya pada siap-siap masjid. Kemudian yang kedua. Yang kedua, azan, kemudian salat sebagaimana yang azan, kemudian imam khatib berkhutbah, kemudian bagaimana yang tanya bukan. Jadi wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat adalah pendapat yang keduanya buat saja yang dimaksud dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, iaitu sunnah yang khusus yang gepahami leurnya tentang dalil. Sebagaimana kisah daripada Uthman bin Affan. Jadi ketika mesti tanya kalian mesti nak daripada kaum muslimin yang gazan di keluarga kau baik langsung ni apakah orang kena atau kau hanya menyimpang misalnya baik lagi yang dia tentang permasalahannya. Kenapa je? Karena sebagaimana kalian tuan sebutkan mana bahasanya sebagian para ulama fahami dalil dengan dalil yang kalian tengok sebutkan bunuh bahasa yang dimaksud dengan sunnah khulafa'ur rasyidin iaitu sunnah ya yang itu adalah keputusan bagi mereka. Jadi pemahaman nurian tentang dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi yang dimaksud dengan wasunnatil khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Bagi engkau untuk berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk. Baik, kemudian di antara faedah daripada hadis yang kali kita sebutkan saatnya adalah tentang bahaya ya, bahaya mengada-ngada dalam permasalahan agama. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan wa iyyakum mamhudatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah oleh kalian di dalam permasalahan-permasalahan baru. Ya. Disebabkan karena permasalahan baru dalam agama dan adalah perkara yang menyesatkan. Nyoga pegah ali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada bab tentang permasalahan bid'ah. Bosaji bid'ah yo dalam permasalahan agama ke dalam permasalahan dunia. Ai sebagian kepahami bosaji menyonyo hanjut maka bed ai onda atau ka bed ai kapai dan semisal dengan ji pujuk menang karena nyo pihana di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kiban yang harus apa ka berarti minta ai waji ai unta ai ngegebu dan semisal dengan ji. Maka akan lagi daripada pemahaman. Pemahaman yang betul kiban pemahaman buat saja yang dimaksud dengan bid'ah ini, iaitu bid'ah dalam permasalahan agama. Buat saja Nabi alaihi salatu wasallam namun hana keberat. Kemudian juga perkaraan adalah perkara yang emang hana sama sekali tuntunan dalam syariat. Maka yang adalah permasalahan bid'ah di mana sirau dan melakukannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit tentang kita bahas tentang permasalahan bid'ah. Bahasa bid'ah yang ada dua buah daripada macam daripada hukum ji ya. Yang pertama adalah bid'ah mukaffirah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah mukaffirah? Iaitu bid'ah yang dilakukan oleh seorang dan menyebabkan daripada orang tersebut keluar daripada Islam. Apa bentuk ji? Iaitu misal bid'ah Syiah Rafidhah. Bid'ah Rafidhah. Di mana mereka ya berkeyakinan bahasanya Abu Bakar, Umar kafir. Maka adalah perkara yang baru lah agama. Namun keyakinannya adalah keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak dalam Al-Quran, kemudian terdapat banyak dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu dijamin sebagai penghuni surga, Abu Bakar dijamin sebagai penghuni surga. Teruk daripada urung-urungnya, ya apakah apa saja Abu Bakar dan Umar yang sebagai penghuni neraka ataukah keluar daripada Islam.
Maka pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang lafizullah seperti ini adalah pemikiran yang baru, namun keyakinannya itu menyebabkan ia keluar daripada Islam. Kemudian yang kedua, contoh haji mesti tentang bid'ah mukafirah, iaitu bid'ah yang dilakukan menyebabkan seorang dia itu keluar daripada Islam, iaitu bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah contohnya bagaimana? Iaitu ia meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal yang hanya sifat dan hanya hana nama. Allah hanya sifat dan hana nama. Makanya adalah keyakinan yang baru, namun keyakinannya adalah keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ataukah misalnya contoh yang lain daripada bid'ah mukafirah, iaitu bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah. Qadariyah mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui suatu perkara sampai seluruh hamba melakukan daripada perkaranya. Contoh misalnya dia jawab pasal Allah dia depu dia jawab pasal. Panjang depu dia Allah dia katuk pasal. Ketika dia katuk pasal. Panjang depu Allah dia Allah dia jawab pasal bahwasanya ketika tanya katuk pasal. Nya keyakinan qadariyah. Keyakinan qadariyah. Dan qadariyah yo ya Allah majusi daripada umat. Majusi juga. Ya. Sehingga keyakinannya adalah keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai qadariyah yang muncul di zaman Abdullah bin Umar, truk daripada dua orang ni bawatian kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di dua orangnya gebegah bab Abdullah bin Umar tentang nazir orang. Yang di mana ia menafikan daripada ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan mano. Allah Azza wa Jalla gedepu tayo, dajak gede, ketika tayo truk gede. Jadi kelangian dia keyakinan pun bahawa Allah Azza wa Jalla ada pupu yang akan terjadi segolam ni ya apa akan terjadi tengah kejadian akan terjadi setelah jadi Allah Azza wa Jalla gedepu mendung. Jadi keyakinan orang-orang qadariyah kelangian. Sehingga Khalil Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tak kala gedengar daripada pemaparan mereka tentang keyakinan kufur tersebut, Khalil Abdullah bin Umar radhiyallahu an khabarkan kepada mereka. Pegah bawanya. Iaitu bab orang-orang qadariyah. Bahawa saja hanya diterima infak daripada awak haji, meskipun infak sabuh gunung sabuh gunung infak hanya diterima oleh Allah Azza wa Jal sampai awak haji beriman kepada takdir. Jadi ia sebagaimana kita sebutkan mana, ya, yang dikenal dengan bid'ah mukafirah. Kemudian yang kedua bid'ah mufasiqah. Bid'ah mufasiqah iaitu bid'ah yang dilakukan oleh pelakunya menyebabkan dia terjatuh pada kefasikan, hana sampai terjatuh kepada kekufuran. Baik, ayo ala khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bid'ah dalam agama, ataukah perkara-perkara baru dalam agama, nyo nai de efek aji. Ataukah nai de dampak yang hanaga. Pumentang daripada dampak yang hanaga daripada bid'ah, yang pertama, perkara baru dalam agama, utama-tama hal yang sesal dengan ji, nyo akan membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nyo akan membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sebagaimana kali saya sebutkan mano, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berpegang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk berpegang di atas apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tarakatukum alal bayda lailaha kanahariha. Wasiat aku tinggalkan kepada kalian, ya, perkara yang sangat jelas. Malam ni bagaikan siang. Mana ngebah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga mandung perkara akan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mandung perkara akan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan dibawa dia nasirul musyrikin dikun Mbak Salma Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Pukuh Nabi urun kan ajarkan mandung perkara? Ya. Bahkan Nabi kamu kan ajarkan sampai perkara kiban buang hajat. Ini yang disebutkan tentang hadis buang hajat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada seorang muslim, adab dia ketika buang hajat. Sampai perkara yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan kelam oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya tidaklah burung yang terbang kecuali kagak ajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ilmu tentang jipun. Jadi jelas kan daripada perkara Islam. Jadi dah perkara betul, dah perkara salah yang jelas kan. Sehingga ketika nah daripada hal baru yang damah-damah dan misal dengan ji, maka akan membuat daripada perpecahan. Kenapa demikian? Karena pemikiran orang yang berbeda-beda. Si fulan pah lagi, si alan pah lagi ji, yang lagi pah lagi ji. Sehingga nah serbih boleh macam daripada hal-hal yang baru yang mutamah. Sehingga kelangian. Pujuk benar.
Karena sebagaimana kali dia sebutkan, menombor saja agama dan adalah agama yang gemil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kedaya umat. Kemudian yang kedua, yang antara dampak buruk daripada hal yang baru dalam agama adalah tanpa disadari dan kata premehlah becut para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pu yang gagarih le Allah, pu yang gagarih le Nabi alaihi salatu wasallam yang bukan. Kemudian tok dia tak kira nyo sang ni nyo sang lemah macam. Tinggal tak pegat lem dengan model lain. Maka sampai sedari pu tak anggap saja urinya adalah urinya lemah ataukah remeh daripada daripada urinya. Sehingga dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam nalih urung tok buat Nabi alaihi salatu wasallam. Tok leh urung. Kemudian katanya tentang amalan Nabi alaihi salatu wasallam, maka sasira urian kepada habis jilon halum kawin li. Kemudian kelau relo kalun salat. Dah nalung ai. Kemudian kelau leur leng kele lo kalun puasa halum buka-buka. Jadi tujuan yang semangat yang god. Namun pun majlis hi pun yang kepada leh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sajilon lun adalah urian paling bertakwa kepada Allah. Lun kawin. Lun menikah. Kemudian lon kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan salat malam dia lon eh. Kemudian lon puasa dan lon buka. Kala Nabi alaihi salatu wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni. So mentang yang bagi terhadap sunnah lon maka hanyakan dari kalangan umat lon. Jadi sebagaimana kali dia sebutkan mano, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa semangat urian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun urian hana gelangkah. Hana gelangkah dia ada garis yang kalau jelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nyo para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gedang. Sampai-sampai disebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala nukiban berpegang teguhnya mereka kepada apa yang diberi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan bahwasanya ketika wafat Nabi alaihi salatu wasallam segolongji Rasulullah naga kirim sebuah pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu untuk berperang dengan urung-urung Romawi. Niba wadiyan. Nabi alaihi salatu wasallam wafat, pasukannya di tengah rauh. Abu Bakar langsung menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin niba wadiyan. Punya kepegak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Puku Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin niba wadiyan, enggak ubah keputusan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan di Madinah niba wadiyan. Yang terjadi hal yang luar biasa. Puji benar. Di Madinah nah sebagai urung-urung yang tak ingin murtad. Jadi di Madinah nah urung-urung ni bak watian ya maksudnya di tuan Mekah salah pejut. Jadi di Madinah ni bak watian yang tengah di kepung lah satu. Nah di bak watian urung-urung yang murtad membela daripada Musailamah al-Kadzab. Nah di bak watian urung-urung yang Haitian bagi jaga. Jadi Madinah kan sebagai pun sebagai sasaran ni bak watian. Pasukan rakyat ke kirim Nabi ke Dehu Uramawi. Pasukan raih kirim dari Nabi alaihi salatu wasallam ke Deu Uramawi berperang dengan mereka. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala nibak waktu menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin. Kekhil Abu Bakar Siddiq ketika nauri Abdah mencari di pasukannya. Dalam keadaan pun dalam keadaan Nabi zaman kirim pasukan sama. Kekhil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala nubuwa saji lon hana pernah lungan dopu yang kaling gariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wahai Usamah berangkat sehingga Usamah radhiyallahu taala anhu nibak wadian pun berangkat dan Allah azza wajal gebi kemenangan kepada kaum muslimin nibak wadian. Nyo para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa daripada ibadah mereka, luar biasa daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun urian dilakukan ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tanpa utamah ataukah tanpa pekurung atas pu yang kami sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kewajiban bagi kita yang mendung untuk menjalankan pu yang kali gari oleh Allah dan pu yang kali gari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang jalankan sebagaimana yang lagi yang mendung. Jadi hana para ahli tanya tak pegat daripada perkara-perkara yang hana sama sekali dilakukan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Itu yang tak pegang benda pun yang kah jelas. Nyo dalil, nyo ayat jelas dia. Yang benda tak pegang.
menyamandang yang tak pegat, terkadang sebagian dia terluputi. Zikir yang penuhi Nabi terkadang dia, anam dan buat baca habis, kata berengkak. Anam dan buat baca habis terkadang. Tak balap terkadang kebuk-kebuk ni. Tokai yang semisal dengan jemakan terkadang dia tak ini, sebagian dia dah berubah tu, gaduh dia. Anam dan buat baca habis. Daripada zikir yang mengajarkan ni, Nabi SAW. Jadi kepuman dia dah pihak-pihak tu dengan perkara, dengan perkara yang hana sama sekali dicontohkan li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nyan ke pada-pada buah faid hadis yang jid yang sebutkan nimbak malam yang berbahagianya lebih dan kurang lon tuan lagi mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.